apa ibu ngeliat? Anak kecil setingginya sih setinggi Rizky, rambutnya pendek, tapi bajunya agak kumel sih, Bu. Gak ada yang aneh di sini. Bu Aida pasti melihat anak orang lain. Aku gak punya alasan menghukum anak itu. Karena aku tidak temukan kesalahan apa. Alhamdulillah ya Allah. Ibu gak lihat lubang itu. Rizky, Rizky sini. Hari ini kita naik taksi ya, ibu yang antar soalnya ayah ada meeting penting. Iya, Bu. Pak, ke SD Pelangi ya. Iya. Ibu bilang mau ke SD Pelangi. Aku ikutin aja deh. Masuk ayo, ayo. Masuk ayo. Ayo. Ayo, ayo deh, masuk cepat. Ayo masuk cepat. Ayo cepat masuk. Ayo cepat kamu cepat ayo. Ayo masuk. Kapan ya aku bisa sekolah di sini? Aku pengen banget bisa sekolah. Aku masuk aja deh. Yang didominasi oleh aktivitas perekonomian. Coba aku bisa sekolah di sini. Aku akan rajin belajar. Biar ibu bangga dan sayang sama aku. Rizky anak baru ibu. Dengar nggak? Jika kamu nggak berada di sini, Eji cepetan pergi. Rizky? Pergi. Rizky, kita tidak boleh menghina orang lain. Apalagi orang itu tidak seberuntung kita. Nak,
Nama kamu siapa? Ya udah, kamu ikut ibu aja ya. Enak. Kok jadi ibu itu baik ya sama anak? Jadi dia kena kotor. Bau lagi. Aku takkan pernah berhenti. Akan terus memahami. Makannya pelan-pelan aja, masih banyak kok di belakang. Nanti kalau mau lagi ibu ambilkan ya. Nama kamu siapa? Kamu tinggal di mana? Kok bisa sampai di sekolah ini? Kamu gak usah takut sama ibu. Kalau kamu mau sekolah di sini, besok kamu boleh datang ke sini. Jadi kamu bisa belajar sama ibu. Dan tak harus berpikir. Alhamdulillah. Makasih ya Allah. Ibu guru ini baik banget. Ya udah, ayo makan lagi. Mau. Nih, coba minum dulu.